Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas kasih setia yang Tuhan nyatakan buat kami hingga pada pagi hari ini. Biarlah sepanjang satu hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Firman-Mu yang akan kami terima, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menapaki kehidupan yang Tuhan nyatakan untuk kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada. Firman Tuhan buat kita semua di pagi hari yang berbahagia ini, hari Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Haposan do ibana namanju hamu, sai pasautonna doi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tak sebentar pun dan tak sedetik pun kita ditinggalkannya. Di dalam segala susah kita, dalam segala senang, baik atau tidak baik yang sedang kita alami di kehidupan ini, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah kawan kita yang setia, yang selalu menopang kita dan menolong kita di saat kita kesusahan, yang selalu ada beserta dengan kita di saat kita di dalam pergumulan kehidupan. Di saat kita mengalami cobaan yang begitu berat, dia selalu menguatkan kita supaya kita tidak menjadi lemah. Dia yang selalu memberi penghiburan kepada kita ketika duka cita datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Sebesar apakah keyakinan kita akan kesetiaan Tuhan? Inilah yang menjadi perenungan buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita di dalam berbagai pergumulan, kita mulai meragukannya. Tidak sedikit juga orang Kristen yang ketika dia diuji di dalam setiap pergumulan, kita bahkan meragukan Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pada pagi hari ini adalah nasihat kepada jemaat di Tesalonika dan juga merupakan nasihat kepada kita orang yang percaya. Jangan pernah meragukan kesetiaannya Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, situasi yang bagaimanapun yang sedang terjadi, percayalah ia akan tetap setia kepada kita. Ia sahabat yang baik, yang akan selalu menolong, yang akan selalu memberikan kekuatan, yang akan selalu melegakan, yang akan selalu memberikan penghiburan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, di dalam segala pergumulan hidup kita,
Jangan pernah meletakkan harapan kita kepada dunia. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu sama seperti kita. Dia sementara, kemampuannya terbatas. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tetap setia dan kemampuannya melebihi segalanya. Maka berbahagialah kita ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita mengatakan diri kita adalah pengikut Yesus. Yesus yang kita ikuti itu adalah Yesus yang setia. Kemampuannya melebihi segalanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Kristus Yesus, marilah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam berproses menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang teguh di dalam pengharapan. Di dalam kehidupan kita ini ada rencana besar Tuhan yang sedang dipersiapkan bagi kita. Di dalam pemanggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menyertakan penyertaannya di dalam kita. Oleh karena itu, sekali lagi kita dipanggil dan kita diajak, percayalah Dia akan memenuhi janjinya. Dan janji Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dan andalan bagi kita pribadi lepas pribadi untuk tetap setia dalam kehidupan. Terpujilah nama Tuhan Allah kita yang setia. Jika Tuhan kita yang setia itu adalah setia kepada kita, adakah alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan? Ia yang memanggil kita adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Tuhan Yesus memberkati apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, apapun rencana yang akan kita lakukan sepanjang satu hari ini, bahkan di hari-hari berikutnya. Biarlah Tuhan kita yang setia itu tetap menopang dan memberi kekuatan kepada kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita selalu merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Allah yang memanggil kami, Allah yang menguduskan kami, Allah yang tetap setia kepada kami, yang tidak membalaskan kejahatan kami, dan yang selalu mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, seperti Tuhan yang adalah setia kepada kami. Bahkan Tuhan memberikan sukacita kehidupan yang baru bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau menggenapi pemanggilan kami. Engkau adalah Bapa yang begitu baik, yang selalu ada dalam setiap segala situasi kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami tetap berpengharapan, biarlah kami tetap bergantung hanya kepada kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Berkatilah kami sepanjang satu hari ini, seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang akan memulai aktivitas mereka. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk menopang dan memelihara mereka. Tangan penyertaan Tuhan yang melingkupi kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah apapun yang kami rencanakan itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, jika ada jemaat-Mu di dalam pergumulan, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati, agar mereka boleh merasakan kasih setianya Tuhan, bahkan sampai maut yang akan menjemput kehidupan kami dari dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hari ini, kekal abadi sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.